Ini kita ke berita hiburan. Pemirsa, rangkaian festival musik Semesta Berpesta sukses digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah artis papan atas nampak memeriahkan gelaran yang digelar 2 hari pada 17 hingga 18 Juni 2023 itu. Festival musik Semesta Berpesta digelar selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah musisi memeriahkan Semesta Berpesta edisi Bandung, yakni penampilan penyanyi Daniel Riyadi, grup band Coklat, hingga Padi. Ribuan penonton hadir di lapangan PPI Pusenif Bandung. Pengunjungnya sebagian besar anak muda dibawa larut dengan lagu-lagu dan bernyanyi bersama. Selain musik, festival kuliner menambah keseruan akhir pekan warga Bandung dan sekitarnya. Nah, tidak mau ketinggalan, saya pun turut mengantri untuk mencicipi salah satu jajanan yang dijual di booth kuliner ini. Ya pemirsa, selain kita bisa menikmati konser, di sini juga tersedia sejumlah booth kuliner dengan makanan yang tentunya lezat dan unik. Salah satunya seperti yang saya makan barusan, ini adalah Momo Tacos. Ini menjadi salah satu yang diincar, menjadi salah satu makanan favorit yang dikunjungi oleh para pengunjung Semesta Berpesta. Dan selain karena memang rasanya lezat, dan ini juga kemasan ini mudah untuk dibawa sambil kita nonton band kesayangan. Selain booth kuliner, di Semesta Berpesta juga terdapat booth permainan atau game seru dan juga booth BTV yang menyediakan permainan virtual sport dan karaoke. Setelah sukses digelar di Tangerang, Bekasi, dan Bandung, selanjutnya Semesta Berpesta akan menyapa warga Bogor. Itu Erlangga, Chandra Gian, Bandung, Jawa Barat.